Selamat pagi teman-teman Sobat Bumi. Pagi ini saya akan berangkat ke Kalimantan Barat untuk eksplorasi di sana. Nanti saya berangkat dari Bandara Kuala Namu Medan, kemudian transit ke Bandar Udara di Jakarta di Soekarno Hatta, kemudian jam 2 siang saya akan berangkat ke Kalimantan Barat, dan nanti jam 3 sore saya akan sudah berada di Kalimantan Barat. Oke ya, ikuti perjalanan saya explore ke Kalimantan Barat dan dukung channel kita dengan cara subscribe, like dan komen. Thank you. Kita sekarang sudah ada di bagian dalam Bandara Kuala Namu teman-teman. Jadi kita cari konter untuk tiket dulu untuk penerbangan ke Jakarta, kemudian nanti baru lanjut dari Jakarta ke Kalimantan. Cukup padat pagi ini penerbangan ke beberapa daerah ya teman-teman. Kuala Namu cukup padat, ramai dengan para penumpang dari berbagai daerah. Lion Air. Tiket yang sudah di tangan untuk menuju Jakarta dan juga menuju ke Pontianak. Semoga selamat sampai tujuan. Lantai dasar dari Bandara Kuala Namu masih sepi karena masih pagi sekali teman-teman. Jadi sekarang udah jam 7.30 tapi belum cukup ramai karena lebih banyak di daerah penerbangan yang untuk ketibaan masih cukup sepi. Jadi ini karena kita perjalanannya panjang, saya akan sarapan dulu di tempat makanan siap saji. Jakarta, saya menggunakan Superjet untuk menuju Jakarta, kemudian nanti naik Batik untuk ke Pontianak. Perjalanan kita ketawa kembali setelah COVID selama 2 tahun dan saya tidak berani untuk terbang menggunakan pesawat dan kita ketawa setelah COVID
sampai dikatakan cukup hukuman mati. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Supercast, ini Condensed the Narcotics Law. I mean, possessing and or trafficking illegal drugs of any kind is a serious offense. Kalbar nanti jam 2 siang perjalanan kita lanjut nanti. Ini kita transit sama satu jam di bandara Soekarno Hatta untuk ganti pesawat ke Bandung. Sampai di terminal bandara Soekarno Hatta. Jadi kita pernah beli langsung ke Pontianak, kita keluar menuju Terminal 2E untuk lanjut terbang menggunakan Batik. Jadi kita cukup, sini cukup ramai untuk yang melanjutkan penerbangan ke tempat yang lain. Cukup ramai di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mau keluar dulu katanya harus pakai ini shuttle bus.